kalau Anda bisa menyikapi apapun yang terjadi sebenarnya indah, Bapak Ibu. Ada indah retoku, kadang makan awak kadang indah, itu yang paling indah. Bagus aku, orang miskin itu indah dengan miskinnya, dengan miskinnya, dengan sakitnya. Orang sakit lebih indah daripada orang sehat, orang miskin lebih indah daripada orang kaya. Toh kenapa kau tambah lihat ketemu? Ya mau ya pak, karena lainnya kembang 7 tahun sekipat tidak bisa bergerak. Cega ayatnya cega ibu ya matuaya ada sakipat tangguh dan samanan indah. Bahagiannya karena waktu sakit sadar dia aja tidak lebih indah daripada bu Allah. Orang sakit kau ya pak, jangan gari ya Allah. Adalah banyak sakit. Aduh, mati lah kemah. Aduh, aku bilik lah gue sakit. Tapi kalau orang berilmu sakit makin dekat dengan Allah. Makin miskin, makin dekat jauh Allah. Laslah miskin bapak. Ambo miskin pak. Ambo nak punya hayek, nak punya budare, nak punya irade, nak punya samir, nak punya basir, nak punya kalam, nak punya apa-apa. Semuanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sama. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terupdate dari Muhammad Arif Zongko Bandarusati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. Apa ba'du tidak dipanjangkan mukaddimah. Kami hormati para guru-guru yang berhadir, ungku-ungku, tuanku-tuanku. Selanjutnya kami hormati para pemuka-pemuka masyarakat, angku mamak ninia, imam khatib, labai pegawai. Selanjutnya yang kami hormati para pengurus masjid Barakah, khusus dan istimewa kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mana telah menunggu acara ini sejak lama. Untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berada di luar ataupun yang berada di dalam ataupun yang berada di perantauan Medan, Jakarta, Pekanbaru, Dumai, Batam, Palembang, yang alhamdulillah mungkin hari ini ataupun besok lusa akan menyaksikan acara Maulid Nabi besar di Masjid Al Barakah. Berkah ada bukan pos atau kampung gadang, kampung gadang berarti sintogara Sintua Tobo Gadang ya Pak Haji. Alhamdulillah Bapak Ibu, aku mendapatkan berkah juga. Semenjak masjid ini berdiri, aku sudah 4 kali singgah dengan istri aku salat di sini. Dulu aku mencari rumah mewah, kini mencari masjid lebih mewah daripada rumah. Inilah yang diberkati. Siapapun yang diberi oleh rezeki oleh Allah tapi bisa kita nikmati bersama, itu namanya berkah. Berkah rezekinya melimpah kepada kita. Semoga Allah lapangkan rezeki kita dan Allah berkati hidup kita dan diridai kita di dunia akhirat. Amin ya rabbal. Baiklah, pertama sekali bersyukur kita kepada Allah dan selanjutnya bersalawat kita kepada Rasulullah
Nabi besar Mustafa Muhammad. Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah, kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan Allah wa malaikat dan seluruh malaikat selawat mereka akan Nabi. Cuma kita bayangkan di sana, Allah, malaikat Allah, semuanya berselawat. Berhubung oleh karena itu dihimpun oleh Tuhan, ya ya ayyuhallazina amanu tumanna, kalau kami jadi ngapak dia uramnalah patuhan ke Allah. Siko uram, siko ko uram maji maji uram maji uram yo boga seiman yang pui orang Tuhan do di tiamat ko uram ado uram. Kalau maji uram, nah, kalau maji ko uram. Nah orang tak, nah orang kemarin orang sabot baik gaya logat baso je. Nah wahai orang, wahai orang orang nalah patuhan kepada Allah. Selalu di semua perintah amar berselawatlah kamu, kamu terjamah anta atau ma antum, antum kau mereka semua, kamu semua. Jadi kalau selalu bersalawatlah kamu semua. Siapa dia? Orang-orang nalah beriman atau orang-orang yang telah mempercayai Tuhane Allah. Khusus orang nalah Tuhan ke Allah jadi konyol. Nama ni tak merasakan Tuhan tak lo perlu setahu salawat. Tapi ingat jangan para lulu mencecik orang masalawat. Kok kini payah maji? Salawai awak di masjid suruh sembahyang di kecik ada manganga di bayi dewa padiki waktu mulut nabi mengerti hari mampai puluhan di kecik ada bunyi orang mereka orang mariah di mau orang mereka orang mariah tu kecik orang mariah ada kalai bahagia kira tu sama ada dikit tu indah dikit tu diluskan. Masih ingat waktu itu di pondok kecik bu ya, orang kampung ko bahasa itu hebat. Dan sebenarnya tidak dikira zikir. Baal mangko dikirku awak orang piaman. Kalau bazikir pak dikir namu ini mengau orang ni masa itu pak dikir. Mengau orang pak dikir itu mah apa sosok ya? Iyo namanya sosok apa namanya? Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Batam, Menengah, Wapak, Galek, maka
kecewa. Mari kita luruskan kau muslimin. Badi kie maknanya basik artinya mukasuhnya basikir. Basikir artinya mainge atau mangana. Kalau basikir mau naik nabi, artinya mangana nabi. Karena ada pilihkan aku supaya bisa ditiru. Kalau tidak dikana, paham meniru aja walak. Tidak tentu dewa nabi itu sosok paham meniru. Meniru Muhammad Alif juga tidak bisa ada walak tentu. Meniru MZ tidak bisa ada walak. Meniru Mahaji, kau mampu yang bisa jika walak. Sampai miliar. Tapi jangan tercengang ke Mahaji kau naik. Mahaji kau tidak ada apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Cuma Allah salurkan rezeki, nyo salurkan. Kalau ujui ke beliau dan ke Tuhan rezeki, kok ke aji-aji lain itu tidak tentu ada bebas aji lain. Apa suku mama? Pilihan. Pilihan apa-apa, ayah apa orang pilihan. Suku apa koto bapak ibu, ada orang koto sekolah? Kalau orang koto, tandoi gagah-gagah. Kalau orang pilihan banyak pitik, nah, kau mari gue masaji, mampu berkah untuk kita selamanya. Amin ya Rabbal. Wah, kalau tema kita mentolak dari Rasulullah, mari kita lihat sosok Rasulullah. Allah saja, Tuhan yang menjadikan Muhammad itu saja, lai basalah waikan Nabi. Menjadikan Muhammad itu Allah, menjadikan minha, minda, Allah menjadikan. Allah ini tidak reda kalau namanya dituliskan di ruangan, kalau tidak dituliskan Muhammad. Bantun pada Nabi Muhammad yang kedua. Tidak senang Allah, tidak reda Allah, tidak terima Allah, tidak boleh di Allah, kalau namanya dituliskan tanpa ada Muhammad di sampingnya. Kamu bukti ya Allah. Aduh Muhammad, cobalah campakan Muhammad, pasti senyang bentuknya. Dia minggu-minggu saya ditutup-tutup kali bang. Kalau lainlah Muhammad, awak kita kata lo kalau lah nak buah Muhammad, berganti lo jadi ungang lo. Kau kan pas pantu ungang kok kayak gitu. Ibu-ibu tau galak di belakang, ibu-ibu sakto ngasih kan. Lah, kali awak laki-laki kau pantu ungang. Samonya, apa tu orang ini? Kita buktikan kaji lama dan kaji itu tak lama dong. Cuma wak lama dah pada dengan kaji. Bawa orang kau ni kejian bantu Muhammad. Carilah kapalor min min ha min da. Tubuh anda apa ingat waktu tubuh yang bersejarah di pondok? Waktu Jibril kau menjadikan Adam. Jibril lah ambil tanah kusik bumi sekarwi. Di bawah kasurku dihancur dengan ayam persalahan. Lalu tanah tadi disuruh oleh Tuhan membuat Adam. Jibril panik. Ya Rob, aku disuruh membuat Adam, tapi bahaman tuhe Adam kau kan ibu ya Rob? Kece Tuhan, ya Jibril. Engkau lihat itu di surga Muhammadun. Dicaliak min kapado, ha di dado, min di penggo, da di kaki. Maka jadilah min ha, min da. Kalau orang tandoe boleh kapado ya pak. Jadilah mama aku boleh kapado ya. Ma apa lo ma? Kunci aku. Boleh kok min, dado, ha. Manusia. Kalau manusia pasti Muhammad, acuannya Muhammad, tauladannya cuma Muhammad, dan akhirnya kita bapak ibu ya pasti akan dikembalikan kepada la ilaha lagi la ilaha. Mau papa kalau ikut bantu kurang sintoga. Abu Rasul nak kalau mau banali kodoh bantu eh. Mak lah bagaimana gue mak ni mak. 22.
Maji lah berapa Haji? Pak Haji, Pak lah sama kau pilih yang apa? 76 Pak Haji. Patutnya kan lama tine. Mau Pak Haji. Kalau dogo mengecewakan Pak Haji, mudo, awet muda, bakile, itu racun Pak Haji. Tapi kalau dorong mengecewakan ambil mati, itulah nasabah naik. Iyo, Rasulullah memesankan, sering-seringlah aksiru, banyak-banyaklah kanda mati. Mau diambo, kau nak lolam boleh kau dapat. Mau kan anak ada pak, kau nak anak lagu jiwa. Paling-paling kalau mau diambo, pak, paling-paling satu tahun lagi mati boleh. Iyo kan perkiraan cuaca. Kalau lah 70 di atas 70, umur Nabi saja bapak ibu 63 nya. Pak Haji ada teh 70 lah bonus. Lah alhamdulillah ada waktu untuk nambah ibadah. Lah kini bapak ibu, sementara kita masih diberi Allah waktu hidup, kita masih diberi waktu untuk ibadah, masih diberi waktu untuk bertobat, untuk berbenah diri. Sementara bapak ibu, acuan hidup kita, tauladan hidup kita, orang yang dikasihi oleh Allah, yaitu Sayyidil Mursalin Mustafa Muhammad. Walaupun kita dan hadir atau boleh tidak hadir, dan di rantau dan di Medan, bahkan baru Palembang, Jambi, Dumai, di mana saja anda berada, Malaysia pun, Singapura, di mana saja, pasti semua muslim itu mencintai Rasulullah. Tapi cinta tidak ada artinya kalau dengan kata-kata saja. Nyo cinta Nabi itu pak cinto kanyo nda umai aja dah. Seluruh alam mencintai Muhammad. Seluruh alam benda cair, benda mati, benda hidup, benda langit, benda bumi, sampai-sampai sang pencipta pun cinta kepada Rasulullah. Kenapa kita sebagai umat yang diagungkan Nabi, sebagai umat yang dimanakan Nabi, sebagai umat yang dicintai Nabi oleh segala-galanya, dari segala-galanya, Nabi cinta ke umatnya daripada ke istrinya. Nabi cinta ke umatnya daripada keluarganya. Jalihat Nabi Biswan mau mati, kaman hingga dunia, ucapan terakhir Rasulullah, ummati as-salah, ummati, umat aku, jaga salat. Bangun di kubur, nanti juga Jibril di sini, Mikael di kanan, Israel di depan, Israfil di belakang. Anda ya Jibril? Benar saya Jibril ya Muhammad. Ma ummati, umat dan mana? Uang sintogamanya. Sintogana mulai Nabi jangan-jangan duduk di musa jibar kato macam. Kau kan di korona ganti jangan-jangan ya man. Pencak lo jangan kau Pak Jibar, gua musa jiwa bantuin. Mau orang pariaman mau bayang bau, itu baru dipangkit di kubur. Bisuat di yaumil masar, itu di kubur yaumil masar. Dalam sejarahnya, dalam ilmunya, tidak boleh seorang umat pun, seorang nabi pun masuk surga sebelum Muhammad masuk. Maka masuklah Muhammad ke surga. Ibu di saruku, bapak ibu, jadi akhirnya kanan kosong, bidodari ini, umat itu nampak ada, jauh Pak Haji itu nampak. Maka Pak Haji itu membangun masjid itu, karena umat itu nampak. Man bana masjid Allah, barang siapa nak membuat sampai sembahyang bayang musaji, bayang musala di atas dunia ini dibinakan, dibangunkan oleh Allah nanti istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau Pak Depek musaji menutup pang kami bayang awak di surga itu nanti ke Jawa sama di Jakarta lah. Di Jakarta pak sampai yang rumah wana tahu apa sih orang ada pak. Kalau di surga nanti bapak ibu kita dan samori di dunia kumpada. Awak bersilaturahmi 7 hari itu bersilaturahmi. Hari Jumat misalan umat mengunjungi nabinya. Hari Senin anak mengunjungi ayahnya. Hari Selasa ayah mengunjungi anaknya. Hari Rabu terus silaturahmi. Ya wak nanti di surga itu dah hidup seorang-seorang ada pak mantan bini wak lah ada 70 wak tu bini wak tu je wak kajuan dah boleh ada pak cik ya bini 70 lah ibu ini bini je kau ni
mungkin kau ulang, kau ulang kali tadi kau ken kau ulang. Nah, doa itu kenapa? Kita bersilaturahmi, kita jumpul, kita bersilaturahmi, kita menikmati surga. Surga yang kita nikmati itulah hasil dari para amal soleh dan ibadah kita di dunia. Pastikan Pak, kalau tak kena diawas secara buru-buru, kaji dari sampai di tiap minggu ke wafa, bagaimana keindahan surga? Nah, jangan dunia lewat. Sepertinya Syekh Johor dan para dodi di Mokoto. Sejuhur itu orang sangat-sangat zuhud. Sehingga ingin dunia kau jangan sampai mengambilnya ke Tuhan. Latul hikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. Sehingga waktu lajak inyo maumah. Inyo maumah. Maumah kau. Masa sih kau ya? Mini. Mini ayo mini. Tuh mini. Kawin nikah. Mini. Mini mini lah. Kalau kami ditikung, mau rumah namanya Pak Ji. Lah mau rumah yang lah. Mau rumah yang jauh saja. Tambahlah insyaAllah. Nyawa rumah kok kini hari ditambah Pak Ji. Sama ibu lah dia orang padusi. Orang padusi banyak, orang laki-laki sangene. Asalah orang yang dua kau berjiwa besar. Udah. Piti udahlah banyak, kontrakan banyak, pensiun manimu. Kok itu banyak dah? Si desi itu dah, nah es kurang baru dah. Laki yang mati, kok nikah udah aja nyoba. Lu tak tolong maka manula, tapi nanamu indua-indua piat man. Kok lu naiknya mau deh itu ya loh? Baik, 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 oke, okay, itu bagara-gara itu jawab, tapi seumur bagara, iyo lo mah. Bicara lo lah, kalau awak lah tua, jangan itu jadi pikirnya. Awak lah buntan lah, mini lah bagara. Dua ini mini mati. Buduin. Mampu lah kau mati je. Kau pangam lah, kau cakian dah mati je. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur. Cukup gitu tobat. Astaghfirullah. Cukup. Ibu aku ingatkan mode itu lu di timuhir Tuhan tobat itu dulu. Itu lagu nama itu. Lagu atau baik kau silakan balagu. Cuma yang dituntut dengan tobat itu perubahan. Daripada tidak sholat jadi sholat. Daripada tidak sedekah jadi sedekah. Daripada tidak haji jadi haji. Daripada tidak bangun siang menjadi bangun. Eh teman lihat. Daripada tidak bangun siang daripada bangun siang. Jadi tidak bangun siang itu reaksi tobat. Kalau tobat lagu-lagu itu apa lagu kandung lusan jangan lagu. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Min kullin zambin azim. Wa min kullin siyatin. Zahiran wa akabiran. Zahiran wa abadidan. Andan pasuman dan. Aduh tuh sana. Aduh semuanya drop. Nyondak lagu itu nilai apa? Tobat yang dinilai perubahannya. Kalau anda bertobat tidak akan ninggalin sholat. Kelihatan dalam kehidupannya salah terus. Kalau orang itu tobat daripada tidak bangun-bangun siang. Kelihatan nyondak aja bangun siang lain. Kalau nyondak tobat tidak kamar lawan ke suami. Sajak tobat tidak menjawab-jawab kecek suami lain. Iko sama anak panik lo bini. Tahu naik penik lagi. Tahu naik encap. Yo pada dia tua dia lagi. Dia tua dia lo jo pandang. Kamaju dai. Kamaren dia macam dia orang kaya. Macam dia orang kaya kada orang kaya. Nabi Tino. Tadi kalau Nabi Tino ada. Eh boleh balai satu pokok apa. Mai
ada kok beli rokok ni. Nah, tak boleh rokok dah. Tu ada rokok lah. Aku pergi saya ibu boleh rokok sebenar. Nasi. Kecilnya orang Santiago tu lelaki yang tak kuih dek. Dia nak kira dia nak tuh je. Itu dapat lelaki yang nanti tu mah. Kau dapat lelaki mau diambo. Bagai cekau. Cuba lah melihat lah. Aku orang yang mana baik, harga diri nomor satu, ibu nomor satu. Ada pek saja nyoba bini kasih toka lo, datang kanak-kanain dua ini sudah dimau deh. Yo mana bini itu jadi kacau deh tarwi. Ini bahaya kita mentaladani Rasulullah. Rasulullah berpesan, Quran berpesan, agama berpesan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Rijal suami. Suamimu itu adalah pemimpinmu. Tahukah ibu, tidak boleh masuk surga seorang wanita pun kalau tidak reda suaminya. Kamu masuk surga lo rencana ya? Masuk surga lo dihitung tuh. Tiok satu lagi ini nongkap. Ayah apa malah apa kambang dia? Iyo satu. Aku tak kuat pengalaman itu ayo jawab. Gencunya satu je, nyoba di gencu. Ama balik pada awal, maaleh pada uwata. Gencu para bala, nyoba para bala ada gencu sampai ke katia bagi gencu, sampai ke pinggul ini gencu. Allah ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Dari mula aku aduh, syukurilah hidup ini bagaimana mungkin kau muslimin. Nah ini tauladan, mentauladan dari Rasulullah. Kembali ke pokok permasalahan kita. Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Yang menurut sejarah Quran ini dikenal dengan tahun gajah. Di mana di tahun itu Raja Abraha membuai gereja Gadar. Ingin memindahkan orang ke Ka'bah, dipindahkan haji itu ke gereja. Itu rencana Raja Abraha. Panjang cerita Bapak, penyebab turunnya surah Al-Fil. Alam turun kaifa ma'ana rabbuka di ashabi fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran. Semua gajah, semua tentara hancur karena termihim bihijaratin min sijil, karena ditembak dengan batu sijil. Kapan itu? Di tahun Nabi dilahirkan. Tinggalkan sejarah Ababil, tinggalkan sejarah Abraha. Kita langsung saja Rasulullah lahir Bapak Ibu di subuh hari. Nur Muhammad lahir di atas dunia hari malam langsung tanggal binur. Seperti cahaya matahari ngan kalam tarang langsung terpapar kata Nabi lagi. Seluruh alam baca salam, para tamu sekali baca salam. Malaikat Zaidul Aminiyah.
paksoe lengge-lengge suaru. Anna mo lengge-lengge itu si kota ma? Irama. Irama itu setelah ya? Apa nama itu ya? Lengge? Cengko, ah cengko deh mbak. Yo tu paksoe sekolah di kampung, oh lengge-lengge. Kebesaran Tuhan. Kalau dia awak tak makan panganan dok pak,
pagi mambantia seretu pas sepanjang kobaran tiba. Kalau taruh isa jodah di stop de Tuhan, tak dulu pele menyetop dok. Jadi kira lah panjang narang, cusuwe kan beli pele lah, pele panjowe gigi. Tak dulu pemangke gigi tak ada. Nah, Bapak Ibu kalau sebut kita kembali balik ya. Jadi irama taranum, irama tinggi nandu balik pasah. Itu iramanya memang dicetak khusus untuk kita. Kalau pencipta dikini ramai melus Syekh Muhammad Atta nambah makam di Kapalokoto Nanguna. Nah itu namanya Syekh dikini biato wanyo yang mencetak di zaman beliau itu. Kau ini bermasalah besar toko. Kalau nadu Nabi membuat lindah bid'ah toko. Iya bid'ah lah, bid'ah hasanah. Kalau nanti buat Nabi ye kali buat dewa anda jadi tibur segala pak. Nabi haji dari Makkah ke Madinah tunai yang untung. Kalau wana ya haji na ya apa haji? Ni untung pesawat bidang haji. Nabi makanannya nak nasi jo mulai sepaku sepadero makannya roti jodak kilo. Roti, apa pernah di Madinah tu kalau senenjo kamis pagi, kan pagi pengalaman pada Abu, bayar di Makkah, bayar di Madinah, awak tak paso cecak-cecak puaso pagi. Sabo setiap senen kamis tu awak dia keugang makan di Makkah atau di Madinah. Di Madinah langsung pernah, main aku langsung pernah. Sabo aja awak dalam masa ji, awak tentu bayar jauh, kayu-kayu tu lama kuih kurma selama macam tu. Maka awak dia kira dong tu roti tu ambal lagi ayam. Dah dulu dia ayam ni. Agaknya dalam selayang dah. Dia dah tentu masakan padang ni. Kau dia kira dalam selayang ni. Yang mana pecah so kau ambal ayam kau yang ni. Tapi kesehatan bagus dia pakai garam itu. Ah, makan Nabi itu. Maka awak indah itu dong. Bila yang lebih kutuk. Yuk salah agama kau. Oke. Masalah agama. Kita Bapak Ibu harus diarif dan bijaksana. Contoh yang sampai kini ulang-ulang dari mulut Pak Namani tidak mengaji kitab. Katowe kita maniu Hindu. Memanggang kumayan maniu Hindu. Bukan maniu Hindu. Lur ado Hindu di dunia lain. Wah, kumayan lah dipanggang. Harum-harum itu sudah ada. Malaikat yo Pak kalau tak kapi tak mau dia Pak. Bukan kita kepik banyak kebun. Kau dah lihat kini jangan ya pak. Lo masuk dari lekut antis juga lewat. Jadi al-adun bala perlu haruman kamayan itu bala perlu haruman Rasulullah di Madinah. Pai anda ke kap di Taman Roda sampai ini kalau mimbar Nabi itu pak, mimbar Nabi itu tinggi setinggi pada kau. Kalau mirau Nabi itu ketik lo pada kau lewat. Kau kan gak ada kuasa sampai tersanggah pak. Mirau Nabi itu sampai ter 20 cm lah kira-kira. Dari mimbar tinggi iko mihrab Nabi sampai kapado kira 20 meter kading yang situ makam Rasulullah namanya Taman Roda lapi hijau. Nanti Pak Ji kalau lapi masa jabatan lapi aku tukaju hijau oleh Pak Ji. Ambo dia mau dong lompe kau 10.000. 10.000 tu je mana banyak tu. Kalau masalah ke awak saya musuh kan 10.000 tu dah 10 bukan memotong dong tu. Kalau gini kan lebih kau masih bagus kan nanti kalau tukar hijau tukar lain. Dan merah kau kecil lebih kau Jokowi no mati apa kau. Bah kau merah lebih kau sedih berkah Jokowi no lo mah. Pertanyaan lo penting. Ah, jauh pun hijau eh. Nah hijau sakit betul apa hijau no lembut. Hijau mode warna daun. Daun mode daun hijau eh. Subuh dipanggang kemanyan luas kalau dia orang garu kayu garu nyonyo ini memang Pak Haji ala cara nore cuma bantah cuma kecil pilihan itu aroma Rasulullah. Kalau dia awak nak boleh kayu kemanyan kau dinyok kata garu itu dipanggang dipakar setiap subuh apa berkali-kali di rotah Bapak Ibu dan berdoa di rotah saya ambo dah sab depan ambo dari belakang saja. Masuk taman roda nampak di beberapa rasul-rasul maka namun kata belum dikopi
Haji. Deh ya Allah, aku pingin kau dapat situ je buat tinggal dia. Deh tinggallah pariaman kau. Pi Pak Haji jan Pak Haji. Pak Haji lah tu sekolah dah. Kalau kami bodoh-bodoh dah bawa ke Makkah atau ke Madinah tu 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 wala tu. Kau ada rezeki nak ke Makkah ke toko-toko boleh ya. Pi kecian doan kan yo. Jan doa capek mati panjang umur rezeki mudah awak sayo sekato. Aku minta kan tu tu kecinya. Tolong doan kami paling awak sayo. Inilah modeko banyak. Nak samo joe di kecian sase. Nak kutubah bahasa Arab di kecian sase. Nak banyak kuih di kecian nak baik kuih Nabi. Aku rata pasal banyak kuih sakit. Yo awak kok mah ingat jad ada pro kontra ke? Kamu jangan buih sana yang salah yang ngerti lah. Kecehnya bidu dari bagian tung di kau cek. Aneh. Banyak, kalau gak panjang yang buih itu banyak bidu dari bagian tung. Kok ubilih bagian tung ilan di kau cek? Ubilih bagian buih itu banyak. Biar pun panjang yang buih itu, jangan bergerak awak leh. Kecewa sama bagian buih, jangan jadi pindah. Kau, kami ingin jelas tuh kau, kenapa jangan buih sunnah Nabi? Pada tubuh bentang nama yang guinas cinta Rasulullah. Kalau tidak ada Nabi Pak, tidak bagi Islam gitu dah. Nah, tapi pada hari lah nasunah tu Pak, tidak memanjangkan doh, memelihara supaya kamu diundangkan gak kata. Mantap tu. Kau tidak sampai yang gue ke bawah, batang bulu aja yang gue di bawah. Sunnah Nabi memelihara. Jadi kan, awal dia udah tu kan sedang elok, jangan malap ya. Kamu dah macam cina, kamu macam gue lo, aku sunnah lo. Tapi jangan dikecil, orang nak macam gue mau dia awak, gue nak mau ikut Nabi. Orang lain nak pakai sawah jingkrang nak pakai Nabi. Oh, masalah dia gue tak tahu kami ku, pembeda yang gue. Iyo, jadi kan awak kini lah Islam satu eh, tak penting lah kalau kami lah. Okey, selesai. Kalau sawah jingkrang ku ada apa? Sawah jingkrang tu bak sawah es sawah sentiang. Mari kita yo macam lelo naik wah. Jadi kecil lu gak beda sentiang si kawan. Enggak baik kui nabi. Itu mau kui uang jawa nama itu. Kau nak sama jawa. Anak baik kui nabi. Enggak baik kui nabi salah. Jangan ukur orang dengan anda. Sawah jingkrang ini masalah kebersihan anda sahabat tu minal iman. Di zaman Nabi, Nabi berjalan di padang pasir. Di padang pasir itu banyak ciri unta. Nabi acok sering berjalan kaki, maka diangkatlah kainnya. Sunnah nama itu. Awak kini mau tobat. Ampun dari piaman dia kami mau tobat. Yo to kene yo to bodonyo. Mata gue berdua deh dari jatuh ke bodonyo. Karena si awak setiap awak jatuh, untuk itu malah sial itu pakai par. Jadi jangan salah paham. Jadi kalau orang baca jingkrang, alhamdulillah mantap. Tapi jangan anda katakan orang yang tidak jingkrang, orang yang tidak berjenggot, jangan dikatakan tidak pengikut Nabi. Awak sama awak coba tengkar ikutu. Awak sama orang piaman. Orang piaman kok pak bintang Minangkabau. Alun bakile ala bakalam bulan sangko 30 alun dilie ala nampak alun diawai ala tagaso alun dimakan lah tibu di batang tubuh cuma lah pikir siya kamangalahan tu kok tak kuang di luar kok tak impi anak Tuhan tau orang itu tak impi di hati tau orang piaman tu pak piaman kok sampai macam dia. Mungkin gak timu kok bisa dikejar dengan piaman kok malanca dunia. Mungkin nanti pada malanca dunia. Malanca jora-jora juga, ore. Malanca di buepat di, no jepat di
silang juwit pakai toko-toko ano to ada bule maka buluah ada toko ano skor bu ano buas kedua ah dan ah i ah hake te rajo atu raja kompan dia kira main siapa yang bawa mana aku bisa kena main ala aku ditunjukkan dari orang tua dulu atau bagi kuasa ditembak gua balam langsung punya itu tiba rumah langsung rajo rajo kurang kayu iyo tu iyo nak kira macam ya pergi rajo pergi rajo para jatuh punya dua orang sabarun pergi menembak aja kepia boleh anak yang tu duit kue boleh dan no panggang api anak yang tu tinggal kue betul lah rajo pergi kan kalau mana pipa ah si kue tak api si kue pulang alah pulang apa sebab apa pulang dia rajo tu langsung ada kue tu rajo aja, pipa, ah, cikgu ada pipa, cikgu ada panggang, panggang, ada panggang, ada masalah jauh rumah, cikgu tiga kali, tiga rumah, mau apa ibu, kita waktu sam ini untuk menjago-jagokan mantu, ladung noda tiang, tiga rumah, aja ke bini, manjo api ya, punai, punai, atak aja lah, jangan jago kau, ah, bahasa dari jauh. Yung mga nabadya soe sa palado, sa palado, ikaw na lumay na talag. Paano nyo, badya soe yung lama. Nakituro, kalau nyo bantun din balila, ano, badye, manjaka. Oh, nabisa, ano na nyo, ako maha. Malama, ha? Ko tingi na naki, wala ko lunga ng tuguli. Ate, disili, mag-on ito na radyo, ate, radyo. Masapati mo, di ko natabalili na. Iyo, radyo ko, ada ni itu lor nak kenal dia, bagalah kesan yang tinggi dia dekat. Ah, yola, tu tak lor baca dia, bagalah dia 2 miliar, 3 miliar dia balik. Dia macam, nyorak jo. Ah, lah balik, boleh mac. Bisua agak je ke bini. Biar asal kuat eh, sama lah doh gue. Bekop punai kapulang. Atlah biar kat tu nak. Ini tak tahu mengaji lagi sama sama leh, ibu. Sama dua balik mampu dua bulan tu macam. Ah, lagi sudah tu kau nabi lah lagi ni. Beko kita tolak dari, beko nabi meninggal kita sudah leh. Kita cari yang melenca dulu. Iya, mak aku sebelum tu melenca. Ah, tapi ya, dia menembak tu. Kasihan kuah itu sama lalu hijau lumai. Aloi, siap tuan raja. Baiklah kau mampir ni, pak. Pita, suka pispet pula. Lain tak bagus. Tapi tak kamar-kamar tak pakai dah tahu lah. Cukup tiga kali lah tiga orang tiga punai tak pakai pulang lagi. Akalah punai punai itu kaya. Dia ada jo. Punai anak kawan taan. Tadi tiga kali tembak lagi pulang mak. Matanya kau jelek. Awak tak sama lah tu, yo lah. Kalera melancar, melancar dan dikijuai. Di sana memang dia memang bakal lega melancar, melancar kayu, melancar. Ada para jom, wampu landen pulang bah. Kau mati yang betul lah. Kau dia memang dia. Eh, pada kira main tu jom ada pernah baca kau. Apa tu dalam media? Dah tu si kue Allah pulang pun gay dia tu. Malancar nak boleh orang piaman utak sanggup tiang aku mula jauh takkanlah dia mau dimarah jauh tak amalah pada dia kau katakan dalam hari oh di dalam hari matahari tuyo hilang lah kira main itu ada yang nyubatan di bawah pantai rajo itu pertama anak kecil, yo rajo nak mana yo, jangan kau lakukan rajo. Tu bahasa dah, tu bisa tu rajo kalau tu macam mana tu dalam hari bertanya rajo apa?
lancar. Ah, cerita lebih baik dah cerita lancar. Cerita lebih baik cerita sunnah, cerita tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah. Allah dah malam tiba lancar lah. Tentu kan tiba-tiba itu lancar. Ini mau lancar kok banyak. Itu sangat kalau kancin. Kalau kancin mau ditukar kicuan. Atau cia dan kami jamu dengan kampung di lapar kecil mau kecil kecil atau ada keodat yang padi kapu ini dah pilih tuh mau kecil kecil tu mana lu bangku tu mana pilih dulu bangun ingin lawan di jamu besar kayo suruh lu bangun lu ada bersuah imau lu bangun akan lu ada le lu kan walah aku buang imau lu bangun kecil lagi le tu kecil lu asal dia lu mana capar kecil le. Astagfirullahaladzim. Kini kita kembali. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu ada tauladan yang baik. Kenapa kita di sana harus punya tauladan? Karena kita punya niat, kita punya kehendak, kita punya tujuan. Apa itu? Rabbana mandai budak kandung, pemuda dan pemudi di mana saja anda mendengar suara kami malam ini, kalau selamat di dunia nak dicari, kalau selamat di akhirat nak itu tuju dan sana, ini bukan main usaha dan pengorbanan kita. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Cuba bayangkan Pak Gajah Kerta jumpa salah 800.000 selama ini Pak. Coba bayangkan untuk selamat di dunia sampai akhirat, para kira-kira perbuatan kita, mungkinkah kita masuk surga dengan sembahyang lagi kadang-kadang indah, kadang lagi kadang indah, kadang lagi kadang indah, kan masuk surga namu we koyu. As-salatu khairum minal. Salat subuh dua rakaat bahwa itu qabliyah, bahwa itu fajar, bahwa itu sunnah masjid, apapun yang anda kerjakan sebelum subuh itu namanya sunnah fajar. Siapa salat dua rakaat sebelum subuh maka pahalanya dibalas oleh Allah lebih banyak daripada seisi langit dan seumi semuanya. Seisi langit jadi seisi umi dikumpulkan lebih kadang pahalo sumbayang sunnah sabarul subuh itu pahalo sumbayang sunnah umat apalagi sumbayang subuh. Astagfirullah apa ini kedayu Pak Haji kini itu sana kita orang kampung kita Pak lebih cinta urusan dunia. Kalau kamu ngalih jam 4 lagi boleh bukan bapak jam 5 lagi boleh pasal piaman. Jangan pepas siang, lama ngalai lu bawa bayu.
kotok kumudoso pirabogadagna. Indah Bapak Ibu di masjid, orang luar saja singgah di masjid Anda. Kenapa Anda tetangga masjid tak pernah menciput? Meluah dek Tuhan. Aman Tuhan, kalau berencana Tuhan kamu masukkan ke surga saudara. Mak nomor dua sampai dua amat dati ke surga. Nomor satu lo cek. Mengapa tu amat nomor satu yo ya? Ampun yo maji muka, maka. Mak di stokar. Dia lah karena semua masuknya dia mak. Ini di muka gitu. Nah ini kembali ke perasa iman masing-masing. Kalau kita rasul Mas Haji kok kita punya masamu, bukan Pak Haji yang punya, kita yang punya masamu, kita yang meramaikan masjid, sholat di masjid, sholat di rumah berbeda. Jadi lah bu, indahnya sholat. Setiap sholat guru-guru jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adon nang bosan mandangare pak. Supaya mangari itulah bacoe patiah. Isa itulah subuh itu pulo bali adon bosan. Itu tanda kalam Tuhan. Anda ingin ngomong dengan Allah, bacalah Al-Qur'an. Kalau kalam manusia pak sabantae bosan wae. Patako bagapira itu. Aku belum mandi tapi tetap cari juga tak tuntuang tak tuntuang. Tapi ibu kali mengakunya waktu bersama ya Pak Ibu. Fatihah saja kita dengar sampai 60, 80, 70 tahun umur ya Pak. Tidak pernah waktu bosan. Itu tandanya kalam Allah. Ingin ngomong dengan Allah, penyejuk jiwa, penenang batin, bacalah Al-Quran. Minimal tambahan dalam hidup sekali. Orang apa Quran, awak menambahkan Quran. Kalau Nabi tugaskan mau tidur baca Quran saat amai'e. Kalau lo baca Quran saat amai'e, lo tambahin begitu kan? Tapi mudah saja, bacalah surah ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Kalau Imam Kati itu mau meninggal tetap tu mana main namun nama-nama itu pula 3 kali pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La Bismillahirrahmanirrahim. Falak lo berbinas Fatihah ya kursi semacam itu amaliah orang hidup dihadiahkan untuk orang dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang orang siap membaca Fatihah Allah 3 kali cek Quran yang dia ke rumahnya. Kalau berdua siap 2 Quran paji. Kalau panuar rumah waktu paji dia orang siap membaca Fatihah Allah 3 kali cek Quran padilah itu anak meninggal, induk meninggal, suami meninggal, istri nama meninggal. Beko paling paling sudah mengaji yang dia serakah. Mumpulung sekali. Dan nanti kumpul 2 lagi. Mbak, nak kamal leh untuk menjadi lampai. Saya di lampai leh. Oh, ini tidak ada lampai leh. Sudah kau dibuat tarikh pagi doa kematian sampai jemaah. Aku tak bekerja di lepai ke sana. Aku tak lepai di lepai. Doa mulai 1 puluhan. Padiki lepai letui. Israel mulai Nabi 1 juta matui. Itu kalau kuda mana? Kalau kuda baga mana? Alapai kau maha bala cahaya. Payah caliah di Pak Ji di kampung-kampung. Payah macam Imam Kati. Pak, macam lepai susah. Apalagi ubiah ibu-ibu deh. Mandi sampai ke pelepasan orang tua itu dibersihkan, buang warna, buang
Allah berarti mak kira-kira takah aja lah. Adek lapai dibekali deh guru-guru ikhlas. Mangarajo karuna meninggal tuh bukan ketek panen palu ada pelabai mewakili ugam sakampung. Mansuci lapai nawai tulah nawai terus lah hasil wai di fardal kepayati lillahi taala di mandir deh lapai. Lapai membaca nawai tuwe sakampung kita lapai hidosuwe. Tapi kenapa orang susah jo macaila manumat bagai jago karena inyo kurang mencintai ini. Apa doakan supaya dengan adanya masih berkah ini pendidikan berlanjut maji Quran. Amin. Awak ini koko saya sokato. Amin. Rezeki kita nak paci dosa kalau rezeki kita diberkati. Amin. Amin amin ya rabbal. Nama nama bujang dapat bini. Amin. Nama nama gando dapat amin. Ah, tu panjanglah teman. Kita lanjutkan. Ini Rasulullah Jalai disambut di seluruh para malaikat, seluruh para alam. Akhirnya Nabi umur 25 tahun dipinang di Siti Khadijah. Ini rumah tangga bahagia bukan karena kekayaan. Rumah tangga bahagia bukan karena cantiknya seorang istri, bukan karena gantengnya seorang suami, bukan karena banyaknya harta suami, bukan karena tingginya pangkat suami. Cuma kebahagiaan rumah tangga akan tercapai oleh Anda apabila rumah tangga itu bisa menomor satukan Allah dalam hidupnya. Indah mulia sunanda padi, indah mulia sunanda padi, sunanda bila babuku di bala-bala dalam parahu. Indah mulia kehanda hati, kehanda Allah nan balaku. Allah takadi saja dahulu. Ini resep rumah tangga bahagia. Kalau kehanda hati wa suami wa ku kayu nih, kira-kira sama dia tahu tak bagaimana agak cek kawan depan tak yang tak percaya sakit saja sakitnya tu di sini. Kira kita ada bakal jisketik dari guru-guru kita agak cek guru kita wala kuri sayin iyo nyolah bapu yang aku letakkan adik kuasa Allah nak terjadi bagana nak bagana kayo nak kayo sakit jo sanang hino jo mulia baba gue jo baca geng iduit jo mati itu kadar dari la ilaha. Sebenarnya kalau Anda bisa menyikapi apapun yang terjadi sebenarnya indah bapak yo ana indah retoku kadang makan awak kadang indah itu yang paling indah. Bapak tahu orang miskin itu indah dengan miskinnya, dengan miskinnya, dengan sakitnya. Orang sakit lebih indah daripada orang sehat, orang miskin lebih indah daripada orang kaya. Toh kenapa kau tambah lihat tahu? Ya mau ya pak. Karena lainnya kembang 7 tahun sakit pak tak bisa bergerak. Cega eh ada cega bu ya matu aye ada sakit pak tangkut dan samanan indah. Bahagianya karena waktu sakit sadar dia aja nak lebih indah daripada bu Allah. Orang sakit kau yang bagi manggari ya Allah. La ilaha illallah. Allah. Adalah banyak sakit. Aduh. Aduh, mati lah kayak mana. Aduh. Aku bilik lah buat sakit. Tapi kalau orang berilmu sakit makin dekat dengan Allah. Makin miskin, makin dekat jo Allah. Laswa miskin bapak. Ambo miskin pak. Ambo nak punya hayek, nak punya budare, nak punya irade, nak punya samir, nak punya basir, nak punya kalam, nak punya apa-apa. Semuanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Ciri-ciriak surat Toha. Penyebab Abu Bakar Umar bin Khattab masuk Islam karena Toha. Toha ma anzalna alayka al-Qur'ana litazqa ila tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman qalaba wa rada as-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-ars
sagalona do di langit milik Allah, sagalona do di bumi dilainyo paci tangai mambue padu hakikatnyo Tuhan mambue apa pija sabui Tuhan mambue dan lawak jiwa Tuhan mambue saja itu boh dah kecewa dalam kaji bila lo itu jadi Tuhan yang kecil ada di dalam ataan di dalam bersana dan di luar ataan di luar. Indah jadi orang miskin kamu iya sekaya apapun anda tapi menjadi orang kaya boleh malah sokayo dah boleh secantik pun apapun anda seganteng apapun diri kita tapi jangan merasa ganteng karena semuanya kodrat semuanya irada semuanya ketentuan daripada la ilaha lagi la sekantak dagang kapulang sarwing tabu di maliang supaya nyaman hidup bergurulah anda kepada tukang parkir tahu Pak Ji tukang parkir Pak Ji pandai moto lagi pernah memakir nak Pak Ji ya rosa dua Pak tukang parkir itu indah Pak jam 9 pagi kosong parkiran sampai dua masuk aja dan sebelahnya masuk aduh jam 2 boleh masuk Innova Alphard sampai 100 juta 1 miliar gambar di otoh masuk otoh wali kota Alphard dari itu masuk otoh gubernur Iwan para Innova otoh mahal rombor sini misalnya wapannya otoh tukang parkir tapi sekalipun tukang parkir tak pernah jadi otoh kan apa lah macam aku merah malai tak ada ada yang tukang parkir pelan jam 1 sudah zuhur jam 2 berengke cie apa sa pai inopa pai otomah ada tukang parkir tu ibu hati ya ada yang macam hidup pun gay pai otomopa hilang tu dia cari dukun ada lo sanjo habis bukan tak parkir bermodalkan la free dan dia boleh pulang 300 ribu atau 100 ribu untuk istri tapi hatinya nyaman apa dipakai tukang parkir tu Quran yang tadi semuanya milik Allah. Iko bawa pulang Pak. Ingin duit tanam, ingin duit lapang, ingin hati bahagia. Kami para pakia Pak, sinyato kami itu dia dia boya. Nak perlu jadi orang kaya, nak perlu jadi orang hebat, nak perlu jadi orang pakai. Yang perlu menyakula lahir dan batin milik Allah, lahir dan batin milik la ilaha. Kamu aja itu dia dia Pak. Suku koto ayah kunci itu bagai. Sabar saya tahu aku pak sejarah. Presiden paling lama di Indonesia itu kan Pak Soeharto. Orang hebat singa daratan singo Asia, kan? Suku koto kira Pak Menteri. Namanya kan jauh Soeharto Soeharto. Dek suku koto Soeharto jadi. Anda semua ini koto semua itu pak dan suar koto semua pak kalau Ali Muhni si kumbang aja sotribur bisa apa? Si kumbang wakilnya Pak Ramang si kumbang kira-kira si kumbang itu uang mau semua si kumbang loh Alhamdulillahirrabbilalamin lah bawa pulang yang terakhir tadi jadilah orang tukang parkir ketahuilah semua yang titipan mobil mewah, mobil biasa, mobil mahal, mobil buruan semuanya titipan sakit titipan, kekayaan titipan, istri titipan, anak titipan, pangkat jabatan titipan, tubuh nangkasa titipan, tubuh nalih titipan, sipai maani dan tujuan titipan, kudarai iradai samyak pasir kalam titipan, kadang diam-diam mulai dulu dah, omwepek dulu aku mulai matora pun dekat, mama cowok deh kau lihat. Sadarlah dari tim kamu pernah pak di Dumai itu kau dapat dokter menunggu kan spesialis mata kalau lihat tim pekudu atau kau sebut rumah dekat itu pasaran biasa aduh luang dan butuh jalaiye pak jalaiye kan duit anda tentu deh bantu ayah join duit dan tipu di Makkah bapak ibu ya Allah kecil orang kapak kuancah mana ya Allah berkat kapakku ya Allah izin tanda kembali kapakmu satu
di minang kamu katunggu anak pade melihat Allah pada teli. Itiana bawa kamu ke kota kahur nasib. Ayo nak mau tekan tu aku kembali. Labo nak sangat dua balik. Awak jadi lagi sangat sepuluh aja. Kira sangat dua balik. Akhirnya Bapak Ibu, kita tarik kesimpulan. Yang pertama, bagaimana bisa kita mentoladani Rasulullah? Tanami rasa cinta. Apa tanda cinta ke Nabi? Laksanakan sunnah Nabi, sholat berjamaah dan bersilaturahmi dan bersedekah, dan jangan lupa banyak-banyak alfasalu ala nabiyuna Muhammadin SAW. Hendaklah engkau bersolawat seribu kali akan alfan alsalu alfa, artinya akan seribu kali bersolawat engkau akan Rasulullah sallallahu alaihi boleh sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Jadi yo itu bukti anda mencintai Rasulullah. Mengapa saya taksara si guru? Barang siapa yang mencintai sesuatu, buktinya nyocok menyebut sesuatu. Yang kedua, teladanilah hidup Rasulullah. Rumah tangganya aman bahagia bukan karena kaya. Nabi bahagia bukan karena kaya. Nabi bahagia Aisyah bukan kaya. Nabi bahagia bukan karena kekayaan dan jabatan sebagai Nabi. Cuma Nabi bahagia karena bisa memulangkan sagalo dan tasuo. Kapado la ilaha la ilaha akhir la ilaha illallah. Panjang stasiun di Pariaman, tarantang kawe ampe alai, buatan tukang dari padang panjang kakida jalan kamu arung. Sedang bakini kita hentikan, lah pasti saja banyak panah kaji sedang tamang kalai. Kok bau mui kita sama panjang, lain kutiko kita ulang pu. Bulu, tangan tuang kan ayat dosana, kasih buang katurun guru-guru yang hadir. Ampuh sangat kemanakan ulang disiko, namo Muhammad Arif, gala tuangku, bandaro dari ayah orang pilihan atau orang uji, sakti dari orang koto, para malik kampung dalam, tinggal di rawang kota Pariaman, pendidikan di Pakandangan. Tasih buang kan ayat, tasih buang katurun, harapan ampo, maaf lahir dan batin. Sebelum minta maaf, ampo lama maafkan kita sadayo. Mari kita masak muta, lima kiamah, ampo sadayo. Lai bakal